siapkan pen dan kertas untuk menjawab 10 pertanyaan berikut ini. Waktu Anda 5 detik untuk menjawab pertanyaan. Satu, disebut apakah tepian layar pada handphone? A. Bezel. B. Sensor. C. GPS. Dua, poni yang terletak di layar atas HP adalah A. Antutu. B. Zenimoji. C. Notch. Tiga, aplikasi apakah yang digunakan untuk menguji performa hardware? A. Benchmark. B. App Store. C. Gyroscope. Empat, efek blur pada fotografi disebut A. AI. B. Bokeh. C. Mode vivid. Lima, gambar di samping adalah tipe USB. A. Type A. B. Type B. C. Type C. Enam, apakah fitur yang memungkinkan smartphone berfungsi sebagai alat pembayaran? A. EIS. B. RAM. C. NFC. Ada berapa jenis slot SIM dan memory tray pada handphone? A. 1. B. 2. C. 3. Delapan, Android apakah yang dirilis pada tahun 2017? A. Oreo. B. Alpha. C. KitKat. Sembilan, perlindungan HP dengan menggunakan minimal 4 digit angka disebut A. PIN. B. Fingerprint. C. Pattern. Sepuluh, apakah sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek? A. Akselerometer. B. Magnetik. C. Proximity. Jawaban yang benar adalah 1. A. Bezel. Bezel adalah bingkai atau tepian layar pada handphone. Manfaat bezel melindungi handphone dari benturan. Bezel merupakan penahan agar tidak semua titik layar tersentuh. Tampilan smartphone dengan bezel akan tampak lebih menyenangkan. Hal tersebut karena gambar cenderung terlihat lebih baik jika diletakkan dalam bingkai. 2. C. Notch. Notch atau yang sering disebut dengan poni hitam yang terletak di layar atas. Fungsi notch di handphone adalah sebagai tempat meletakkan kamera depan dan beragam sensor untuk handphone. Seperti kamera True Depth, inframera, dan juga sensor proximity. Tiga, A. Benchmark. Benchmark adalah aplikasi untuk menguji performa hardware seperti prosesor, RAM, GPU, storage, layar, baterai, dan lainnya. Contoh aplikasi benchmark antara lain Antutu, 3D Max, PC Mark, Bestmark, dan Geekbench. Empat, B. Bokeh. Bokeh adalah sebuah kata yang diserap dari bahasa Jepang oleh dunia fotografi. Artinya adalah mengaburkan. Dalam fotografi, secara teknis bermakna blur, alias tidak jelas yang dihasilkan.
Kata ini biasanya dikaitkan dengan latar belakang sebuah foto dan tidak berkaitan dengan objek utamanya. Bagian yang blur itulah yang dikenal dalam dunia fotografi sebagai bokeh. Mengapa membuat bokeh? Untuk menghilangkan bagian yang tidak perlu. Untuk menonjolkan objek utama dalam foto. Untuk menambahkan nilai estetis pada sebuah foto. C. Type C. USB Type A digunakan di berbagai perangkat PC seperti USB extender, USB hub, USB flash drive, USB modem, dan banyak lagi. USB Type B digunakan pada peripheral komputer seperti pada printer, scanner, dan hard disk eksternal. USB Type B juga bisa kamu temui di smartphone-smartphone yang biasa kamu gunakan sekarang. Keunggulan dasar dari USB Type-C adalah mampu digunakan secara bolak-balik. Keunggulan yang lainnya adalah desainnya ramping. Bisa menjadi jalur input-output data, jalur charging baterai, jalur penghubung display ke monitor lain, dan banyak lagi. 6. C. NFC. NFC adalah singkatan dari Near Field Communication. Fungsi NFC memungkinkan smartphone kita sebagai alat pembayaran, permainan multiplayer atau berbagi musik, foto, dan dokumen dengan lebih efisien. Yang intinya menciptakan komunikasi antar dua perangkat dengan cara menyinggungkan atau mendekatkan dua perangkat pada jarak hingga beberapa sentimeter saja. 7. B. 2. Untuk perbedaan hybrid slot dan dedicated slot, silakan lihat gambar berikut. 8. A. Oreo. OS Android pertama versi 1.0 dirilis pada tanggal 23 bulan September tahun 2008. Dan Android versi 1.1 dirilis pada tanggal 9 bulan Februari tahun 2009 dinamakan dengan Android. Android versi 1.5 dirilis pertama pada tanggal 30 bulan April tahun 2009 dinamakan dengan Android Cupcake. Android versi 1.6 dirilis pada tanggal 15 bulan September tahun 2009 dinamakan dengan Android Donut. Android versi 2.0 dirilis pada tanggal 26 bulan Oktober tahun 2009, dan beberapa versi lainnya seperti Android 2.0.1 dan Android 2.1 dinamakan dengan Android Eclair. Android versi 2.2 dan versi 2.2.3 dirilis pada tanggal 10 bulan Mei tahun 2010 dinamakan dengan Android Proyo. Proyo adalah singkatan dari Frozen Yogurt. Android versi 2.3 sampai dengan versi 2.3.7 dirilis pertama pada tanggal 6 bulan Desember tahun 2010 dinamakan dengan Android Gingerbread. Android versi 3.0 sampai dengan versi 3.2 dirilis pertama pada tanggal 22 bulan Februari tahun 2011 dinamakan dengan Android Honeycomb. Android versi 4.0 sampai dengan 4.0.2 dirilis pertama pada tanggal 19 bulan Oktober tahun 2011 dinamakan dengan Android Ice Cream Sandwich. Android versi 4.1 sampai dengan 4.3 dirilis pertama pada tanggal 9 bulan Juli tahun 2012 dinamakan dengan Android Jelly Bean. Android versi 4.4 sampai dengan 4.4.4 dirilis pertama pada tanggal 31 bulan Oktober tahun 2013 dinamakan dengan Android KitKat. Android versi 5.0 dirilis pertama pada tahun 2014 dikenal dengan nama Android Lollipop. Android versi 6.0 resmi dirilis pada 28 Mei tahun 2015 dikenal dengan nama Marshmallow. Android 7.0 diperkenalkan pada tahun 2016 dengan nama Android Nougat. Android versi 8.0.0 resmi dirilis pada tanggal 21 Agustus tahun 2017 dengan nama Android Oreo. Ini merupakan OS Android versi paling tinggi di tahun 2017. 9. A. PIN. Terdapat 5 fitur perlindungan peralatan, yaitu Face Recognition, Fingerprint, PIN, Pattern, dan Password. Face Recognition dengan pengenalan wajah, Fingerprint dengan sidik jari, PIN dengan minimal 4 digit angka, Pattern dengan pola. Password harus terdapat minimal 1 huruf dan minimal 4 karakter. 10. C. Proximity. Terdapat banyak sensor pada sebuah handphone, seperti akselerometer sensor,
untuk identifikasi ketepatan arah sebuah perangkat. Light sensor untuk mendeteksi cahaya. Orientation sensor untuk mendeteksi posisi dari handphone. Proximity sensor untuk mendeteksi keberadaan suatu objek. Gyroscope sensor untuk mendeteksi sudut kemiringan. Sound sensor untuk mengukur intensitas bunyi. Magnetic sensor mendeteksi medan magnet. Temperature sensor untuk mengukur suhu temperatur HP. Pressure sensor untuk mengukur tekanan. Selamat. Berikut predikat yang Anda dapat. Jika semua jawaban Anda benar. Jika skor benar Anda 8 dan 9. Jika skor benar Anda di antara 5 sampai 7. Jika skor benar Anda di antara 1 sampai 4.